Ayuh kawan-kawan semua, sebelum tengok video ni, ayuh kita subscribe, like, komen dan share. Di hentian ini bermacam bayang menjelma. Assalamualaikum, salam ayam Sat TV. Sekarang berjumpa lagi kita di siri Berjalan Rokers Ajak Melissa. Rokers Terror Tak Terror, siri 94. Okey, cerita kali ini menceritakan kisah perjalanan saya bersama Faris, Undertaker, Lola dan juga Arwah Mail. Kita sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada Allahyarham Said Ismail, Said Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap kali menceritakan kisah perjalanan saya dengan arwah, kita sedekahkan Al-Fatihah. Setiap kali kau tonton, kau pun sedekahkan Al-Fatihah. Barulah bestnya tu. Sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat kita yang banyak berjasa dalam industri seni muzik rock Melayu tanah air. Tak lupa juga pada Brother Azmi. Brother Azmi ni dia dah take over lah masa tu. Take over kita punya pengurusan lah, Real Act. Selain daripada adik dan Joe, jadi masa ni keluarga Real Act adalah Arwah Mail, Faris Undertaker, Azmi, saya, Lola, adik dan Joe. Tujuh orang ni lah pusing-pusing situ lah. Jadi apabila sama wadah minggu lepas bila saya dah panggil Lola, Joen, kita pergi show. Pergi show dekat Kuala Ketil. Dekat Kuala Ketil, Kedah. Saya ingat. Terima kasih Brother Zainal ke apa, dia ingatkan saya. Dia pernah tengok show saya dengan Mail, Arwah Mail, dengan Lola, dengan Faris. Masa tu Arwah Mail dia perkenalkan, inilah anggota baru, pelapis kedua, Lola dan juga Ajak dan juga Faris Undertaker. Masa tu show tu kat Kuala Ketil. Jadi show dengan Arwah Mail ni okey, jalan lancar di bawah pengurusan Brother Azmi. Jadi masa saya memang kat Fun Fair kempen lah. Dulu masa kat Fun Fair dulu, saya ni memang baik dengan semua. Dengan Izo, dengan Lola, dengan Ali. Kalau Zua ni biasa saya mensembang dengan dia kat Fun Fair. Zua, aku nak pakai Lola apa semua, okey lah, okey. Satu masa tu Izo pun ada tegur saya. Kau pakai Lola ni. Izo dia steady slow je. Kau pakai Lola. Okey ke dia? Okey lah, cover je kak. Joe dengan adik macam mana? Joe kadang-kadang boleh on, kadang tak boleh on. Tu aku pakai, aku jalan dengan Lola, dengan Boy. Okey lah macam tu. Jadi saya ni dengan ekspedisi ni memang rapat. Sebab dia orang pun bergantung harap pada saya. Kempen semua saya buat. Kempen ekspedisi ke, Crystal ke, Real Ekspedisi ke, May ke, Amok ke, mulai FTG ke, apa semua saya buat. Jadi saya bincang Azmi. May, sekarang ni line up dah ada dua. Tapi kau kena prepare betul-betul lah, May. Aku dengan Faris, dengan Lola ni tak permanent. Lola tu ekspedisi. Tak apa, aku tahu je. Aku handle macam mana. Jadi kita bincang-bincang lah dengan Azmi pasal pengurusan. Lepas tu dia pun cakap lah, Edri, Badri macam tak boleh nak handle, nak on je tu kan. Saya pun malah nak campur urusan Edri Badri dengan Azmi, dengan Allah Rahman ni. Saya tak nak campur lah urusan tu. Sedang aku berkelana, pahit manis aku rindu. Jadi bila saya dah bawa Real X untuk dari Fun Fair ke Fun Fair bersama Azmi, saya pun ada bincang lah dengan Azmi pasal adik dengan Joe ni. Saya cakap dengan dia, May, kalau boleh adik dengan Joe ni jadikan permanent lah juga. Aku memang dalam bincang je. Aku dengan bincang dengan adik, dengan Joe pun semua, kalau boleh biar permanent dengan Faris. Jadi aku boleh buat kerja aku, kempen saja kat Fun Fair. Kau handle band, aku bahagian promosi kat Fun Fair. Barulah show dia establish. Betul lah cadangan tu. Jadi Azmi ni nampaklah kesungguhan dia untuk bekerja keras lah. Jadi untuk kempen, show, promotion, Fun Fair semua saya buat. Poster dulu saya kempen, macam mana saya nak, cara saya kempen macam mana tau. Kalau satu tempat tu ada Fun Fair, saya pergi tanya. Biasanya kalau Fun Fair dia ada macam orang meniaga tau depan Fun Fair tu. Orang meniaga air ke, meniaga goreng-goreng ke, apa benda, makan-makanan. Biasa orang yang meniaga tu orang tempatan. Mesti orang tempatan.
Jadi saya kena berkenalan dengan dia orang dulu. Saya berkenalan dengan dia orang, makcik ke apa, saya tanyalah, makcik ke, pakcik ke, pakcik ada anak ke apa? Saya kata, ada, kenapa? Saya minta tolong boleh je kak. Kenapa? Saya nak tahu kawasan ni daerah, contoh di Jerantut lah. Kan, contoh di Jerantut, saya kata, saya nak tahu daerah Jerantut ni, makcik orang sini, saya orang tempatan. Saya nak tahu daerah Jerantut, mana yang ramai orang Melayu, seluas mana kawasan dia. Cara saya macam tu lah, hari pertama saya mesti akan cari orang tempatan. Saya orang tempatan, suruh dia tunjuk area kawasan Jerantut tu. Dia, nanti dia akan ikut saya lah. Abang kat sini, kawasan ni orang Melayu, apa semua. Bila dia tunjuk jalan, saya tahulah. Sebab tu kempen saya semua meletup. Cara macam tu. Kalau tak tahu tempat, daerah ni tempat mana orang Melayu, tempat ni orang Melayu kat mana, orang ni orang tak ada orang Melayu, apa orang kawasan Cina, apa semua. Jadi buang masa. Sebab benda tu kempen satu hari. Daripada pukul 9 pagi, start kempen, pusing, sampai pukul 6 petang, nak pusing satu daerah tu. Jadi kita pun tahu target kawasan Melayu, apa semua belah mana. Sebab tu ekspedisi pun suka saya buat kempen. Bulan Mei, dia suka kalau saya kempen. Dia orang semua hati-hati, memang suka saya kempen. Jadi masa tu kerja saya memang stay daripada Farm Fair lah. Show masa tu adik dengan Joe dengan Faris. Kalau diorang tak boleh, saya gantilah dengan Lola. Jadi menceritakan pasal Lola ni, lepas tu berada Azmi ada cakap lah, ini kalau Lola ni macam mana pasal bayaran ni, dia daripada ekspedisi apa semua cakap. Cerita dengan Mai lah cakap. Lepas tu dia bincang Lola lah, bayaran ni kalau ikut harga session boleh tak cakap. Tak kisah dia katakan. Jadi bayaran memang tetap lah, Mai dilebihkan lah untuk bayaran. Jadi satu show tu kalau Mai dapat 800, kita dapat 400, kalau Mai 1000 kita dapat 600. Macam tu lah kisah dia. Itu sebenarnya urusan management pasal Mai ni, pasal dia punya perjalanan untuk recording, untuk album ni saya memang sebenarnya tak campur. Tapi itulah yang Azmi cakap saya. Lepas tu dia cakap, aku kalau boleh nak buat betul-betul real act. Jadi aku nak buat macam mana ni? Cakap. Aku boleh nak tarik Adik dengan Joe, Mel dengan Faris lah untuk recording juga. Kau dapat bawa ke mana je kak? Aku bawa pergi, saya dapat pergi syarikatnya MI. Okey tu meh je kan? Aku tengah uruskan ni, tapi nampak gaya aku kena jalan sendirilah dia kata. Aku dengan Bella dia kata. Bella, aku, saya tak kenal nama Bella ni, tak pernah jumpa orang nama Bella ni pun, tapi dia cakap dia dengan Bella lah. Kalau boleh uruskanlah meh cakap. Ekspedisi pun dah keluar album Samurai tu, dah lama tak kan, Mail tak keluar lagi kan. Orang tengah offer ni. Lepas tu Azmi cakap dengan saya, tapi dia nak kumpulan je. Dia tak nak main seorang. Kalau main seorang, deal tak cantik lah. Tak dapat lah. Dia punya EMI nak main dengan band, kan? Dia nak re-expedisi. Nama re-expedisi tu. Uruskan lah. Habis Azmi pun, dia lebih ke arah tu, dia uruskan lah. Jadi dia jumpa lah dengan adik, dengan Joe, dengan Faris. Cerita. Tapi dalam masa yang sama, masa tu, Faris dia macam, yalah, dia yang menubuhkan real ekspedisi untuk Mail. Jadinya ada part-part lah yang dia minta untuk dia punya part lah, untuk musician apa semua, untuk perbincangan bayaran, untuk band macam mana nak kira sama rata ke apa dalam segi royalty apa semua kan. Dia orang berbincang lebih kurang macam tu lah. Tapi dalam perbincangan-perbincangan tu didapati Faris kurang setuju. Dia kurang setuju kat situ. Macam adik dengan Joe ni, dia setuju. Dia ikut je, dia kata. Tak apa, kau ikut lah je. Dia kata, habis kau dengan Fahrenheit macam mana? Fahrenheit, aku nak belah lah. Aku tamat kontrak lah. Aku follow dengan Mail lah. Kita nak habis kontrak aja, dia kata. Adik cakap. Jadi bila jadi macam tu, dia orang berbincang lah. Berbincang antara dia orang. Dia nak sign dengan EMI. Lepas tu nak recording lah. Nak start recording. Jadi nak start recording tu, bincang. Lepas tu didapati Faris ni kurang tak ngam lah dia punya part dia tak ngam. Yalah, Faris ni rasa dia pun ada hak dia nak macam ni. Jadi tak ngam lah Faris dengan Mail ni, dia punya dealing tu, dia punya perjanjian tu tak ngam, dia punya perbincangan tu tak fair. Jadi lepas tu Faris pun tarik diri. Bila Faris tarik diri, masa tu saya pun jadi macam mana ni saya cakap, oi kalau macam ni saya lebih baik dah beli gitar dah beli untuk Mail kan. Tak apalah, gitar saya simpan je lah, gitar pun saya simpan, saya mau terus kerja dari Farm Fair ke Farm Fair macam biasa. Faris masa tu pun dia dah tarik diri, dia pun tarik diri cara baik lah, bincang Azmi, aku tak boleh meh kalau deal macam ni apa semua, rasa dia kata tak nice lah, dia kata dia kurang berpuas hati. Lepas tu bincang sama Mail macam mana, dia bincang berdua-dua. Lepas tu
Faris pun tarik diri, tempat dia digantikan oleh Bond. Ha, Bond daripada gitaris kumpulan Fahrenheit. Ha. Jadi line up-nya adalah Bond, adik Joe, permanent. Masa tu pun rasanya Fahrenheit dah habis kontrak ke apa lah. Masa ni dah, dah masa tahun 2001 masa tu. Ha, kisah ni dah tahun 2001. Jadi sebab tu Bond, adik dengan Joe yang akan dikonfirmkan lah oleh Azmi untuk sign kontrak dengan EMI. Ha, masa tu. Jadi kita orang pergi show lah. Pergi show, pergi show. Ada satu kenangan show dekat mana ya? Dekat Langkawi tak salah saya. Masa tu show tu saya dah pergi awal. Kat Langkawi saya dapat ini kontrak saya juga. Tiga saya dapat kontrak situ 3 hari untuk 3 buah konsert. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Jumaat saya buat konsert kumpulan Crystal. Hari Sabtu kumpulan Mei, hari Ahad Real Expedisi hari terakhir. Ha, konsert kat Langkawi dekat Carnival apa Carnival tahunan Langkawi entah apalah, adalah ada pesta ria entah apa. Saya dapat 3 show. Pada hari Jumaat saya buat show Merah Crystal. Okey, cun kempen satu Langkawi. Yang kesal Langkawi tu kalau kempen satu hari settle. Satu hari kempen settle, pusing satu pulau tu dengan kereta. Malah tuan-tuan dan puan-puan datanglah beramai-ramai malam ini konsert kumpulan Crystal. Oh, satu pulang kawi pusing. Hari kedua kena kumpulan Mei, buat kumpulan Mei pun settle. Hari ketiga tu hari Ahad show Real XBDC ni. Kisah dia masuk line up dia Bond, adik dan juga Joe Arrohmael. Azmi buat brekel. Tapi entah macam mana malang hari tu dia orang dapat satu van diesel. Hari Minggu biasanya memang kita van sewa-sewa je. Real Expedisi kalau nak pergi show pergi sewa van. Sewa punya sewa dapat satu van panjang tapi van diesel. Lari tak laju. Ha. Dia terhad. Jadinya dia orang bertolak daripada KL lebih kurang dalam tengah hari ke dalam, dia orang betul-betul lewat sikit. Tak ada masalah apa. Hari Minggu masuk susah nak dapat van. Susuan biasanya dia pakai ada satu kenderaan pakai van jugalah, tapi yang tu okey, yang ni dapat van yang macam van tu van diesel. Slow je pergi dia. Alamak, Nazmi dah call. Ya, aku tiga ni ada kat KL lagi. Oi, mi biar betul mi. Ferry pukul 7 habis ni, ya kan? Ferry pukul 7 habis. Apa-apa boleh sampai. Tekan tengah highway. Mi kat mana? Oh, baru kat Sling River. Oi, dah pukul 4 kat Sling River lagi. Wah, tak apa. Pun dah pukul 6. Kat mana weh? Kat Ipoh. Ya Allah, pukul 6 kat Ipoh lagi. Berapa jam nak pergi ke Kuala Perlis ni kan? Maksudnya nak ikut Kuala Perlis. Aduh. Sampai Kuala Perlis dah pukul 8 malam. Ferry dah habis. Mula kempen ni. Tiket pun dah nak jual dah ni. Pukul 8 sudah teragak-agak. Pintu dah buka. Tiket dah ready. Nak jual tak jual. Dia dah sangkut kat seberang. Sangkut kat seberang Mail dengan Puan, dengan Joe, dengan adik, dengan Azmi. Azmi dah kalang kabut. Azmi kalau dah kalang kabut keluar dia punya kolok. Azmi jadi macam mana je cakap, pukul 8 kita baru sampai Kuala Perlis ni. Waduh, pukul 8 mana ni cakap. Baik, ferry dah habis. Saya tanya penganjur Carnival lah, pukul 8 mana ada ferry dah, cancelkan je lah konsert ni. Dia kata, wuih, kalau cancel dah kempen, orang dah ramai tu, orang dah penuh dah kat depan tu. Ada yang nak beli tiket tapi saya tahan, hold dulu. Orang dah berlungguk ramai. Real Expedisi kan. Rasanya masa tu Real Expedisi baru pertama kali turun lah, turun Langkawi. Hui, macam mana ni kan. Kebetulan masa tu ada pula satu macam hiburan selingan tu, macam satu artis. Siapa tu, Angeline Tan dengan Sabri Yunus rasanya masa tu datang situ. Dia buat event sekejap lah, cakap-cakap tak pentas lah, lega lah. Tapi masa tu kita bincang-bincang lah macam mana nak lepaskan dia orang ni nak seberang. Lalu saya tanyalah budak situ kan. Budak tu dia datang, bang, so Mail tak dapat lagi, tak jadi ke malam ni? Cakap Mail ada kat seberang tu kan, kat Semenanjung. Alamak, macam mana ni, ferry dah habis bang, macam mana? Lepas tu tak apa bang, saya usahakan, saya ada kawan dia ada bot pancung. Pakai bot pancung 300. Jumpa satu perat pakcik. Apa pasal? Cakap ni nak ada show konsert ni malam ni. Cakap ferry dah habis, dia orang ada kat Kuala Perlis. Lah macam mana, sewa lah bot pancung tu. Laju bot pancung tu. Bot pancung tapi ada bumbung.
sewa dengan budak tu. Saya ikut sekali pong, pergi saya cakap dengan penganjur funfair tu, saya nanti sampai sini pukul 9 baru start jual tiket. Bagi tahu dia orang, suruh DJ kat situ cakap show malam ni show malam ni dijalankan tapi lewat sikit. Sekarang ni artis ada kat seberang, tak dapat ferry. Jadi saya pakai bot pancung pun, ui gila kat tengah-tengah laut, bot kecil, sampan kecil dari sini sampai pagar tu lah. Sampai-sampai tu ambil dia orang dengan gitar dengan apa, ngam-ngam je. Malam-malam sampai pukul 8 malam dah pergi ke Langkawi. Perpong, basah lencong nak kena air. Memang pecut gila masa tu. Sampai-sampai dah pukul 9. Pukul 9 orang dah ramai dah. Nampak Bayang Mail pun buka kaunter tiket jual. Malam tu ramai. Dia kurang dalam 6,000 orang tu. Ramai lah. Collection okey. Collection pun dekat dalam 30,000 lebih lah. Itulah pengalaman-pengalaman buat konsert dengan Real Ekspedisi. Saya dengan Azmi ni lah yang penggerak. Saya stay kat tapak funfair, buat kerja, buat kempen. Azmi bawa Real Ekspedisi dari KL. Masa Faris dah tarik diri dah. Sebab masa nak recording tu memang Mail punya deal dengan untuk Band Boy. Dia dah declare lah itu. Saya tak tahu perbincangan dia macam mana. Tapi dalam perbincangan tu Faris rasa macam tak ngam, dia tarik diri. Saya pun tak kisahlah, saya pun gantung gitar. Sebab adik dengan Joe pun masa dah firm. Dia dah firm nak follow Mail terus dengan bond sekali. Itulah dia kisah perjalanan, antara kisah-kisah perjalanan saya dengan Aurelia Mail. Akhirnya Mail pindah ke Muar masa tu. Daripada tempatan 10 saya dapat tahu Mail pindah ke Muar. Dia kata anak dia pun dah 3 orang dah bersekolah. Waktu sekolah di area Ceras Perdana lah, sekolah kebangsaan Cina. Dia beritahu saya nak pindah ke Muar, maintenance tinggi, sewa rumah lagi, nak kos sara hidup anak lagi apa semua kan. Dia pun pindah ke Muar. Dalam masa yang sama saya dapat tahu dia pindah ke Muar. Brother Azmi lah yang tolong dia. Azmi tolong dia pindah apa semua. Rasanya macam tu lah, saya pun tak pasti lah. Lepas tu ramai pindah ke Muar, show jalan macam biasa. Jadi itulah dia untuk siri Perjalanan Rocker kali ini. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Macam mana perjalanan Aurelia Mail dengan Bon, dengan adik, dengan Joe. Maksudnya memang line up tu memang firm lah. Saya banyak bawa show lah. Kadang-kadang Azmi ni pun dia ada. Azmi ni dia sebenarnya dia ada job lain. Dia kadang-kadang dia boleh bawa Real Ekspedisi. Kadang-kadang dia tak boleh bawa. Dia ada urusan. Kalau dia tak boleh bawa, kadang-kadang saya yang bawa dia orang. Saya ada lah member yang boleh dipercayai untuk kempen-kempen kat funfair ni. Jadi saya sambung minggu depan. Kita jumpa di minggu hadapan di siri Perjalanan Rockers Ajak Melissa. Jumpa di minggu hadapan, siri yang ke-95. Okay? Jangan lupa like, subscribe, share pada kawan-kawan kisah perjalanan saya ni. Tak diceritakan habislah pasal kisah perjalanan saya dengan Mail. Sebab dia pun dah tak ada kan. Apapun, siapa yang tengok video ni, sedekahkan Al-Fatihah. Kalau 5,000 orang tengok, 5,000 sedekahkan. Baik untuk dia. Kalau 10,000 orang tengok, 10,000 orang sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Baik untuk dia. Itulah tujuannya. Antara seorang sahabat saya, susah senang kami bersama. Banyak senang, banyak susah, banyak suka, banyak duka. Nanti saya ceritakan di siri kisah yang akan datang. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.